tinggi badan saya 168 cm dan berat badan saya 47 kg. Pengalaman saya pernah di iklan di ADA, iklan Jets, foto untuk XL, foto model, dan news anchor untuk e-sports. Thank you. My name is Nasha Safari, and I'll be your host on today's Bubu Gaming News. We're going to present you with the latest and hottest updates on the esports industry, so stay tuned. Learn to live, humbler. Now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? Eksternal, jalanan atau sebuah tempat di malam hari. Gadis muncul berlari di tempat yang terakhir ia menunggu kedatangan darah sebelum kecelakaan terjadi. Gadis menghentikan larinya sambil mengatur nafasnya yang terengah-engah. Bah, lo di mana, bah? Ya, suara petir menggegar. Tiba-tiba hujan turun. Gadis terpaku, namun tetap berdiri di tempatnya. Hujan turun semakin deras membasahi tubuh gadis yang tetap berdiri terpaku dengan wajah sangat sedih dan galau. Gadis masih berdiri di bawah siraman hujan. Mbak, lo jahat. Kenapa lo harus curi hati gue? Sedangkan pas gue jatuh, lo gak ada di sana untuk nangkep gue. Lo itu jahat, Mbak. Gue gak pernah mau lihat muka lu lagi. Dua, suara petir menggelegar. Gadis menangis di bawah siraman hujan. Perlahan, kepalanya menggeleng-geleng. Enggak, Tuhan. Enggak. Itu salah. Aku masih pengen lihat dia. Aku masih pengen ketemu dia. Aku pengen tanya, apa yang salah saat itu? Kenapa? Aku pengen dia tahu jawabanku. Bahwa aku saat ini menjadi pacar dia. Gadis menangis terisak semakin keras dengan sangat sedih dan hancur. Selanjutnya, sebuah tangan membawa payung menyodorkan untuk memayungi gadis. Perlahan gadis menoleh, gadis terteduh. Rama berdiri dengan tubuh basah kuyuh memayungi gadis. Gadis semakin tertegun menatap Rama. Mata Rama dan gadis berpandangan erat.